بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah malam ini kita menyambung kembali perkongsian ilmu kita dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Badi'ah muka surat yang ke-199, pengajaran yang ke-28, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berkata, hai anak Adam, derhaka kamu akan daku, padahal engkau gundah daripada hangatnya matahari. Allah kata, engkau ni buat maksiat, keengkaran pada aku, derhaka dengan aku, semua kau buat, tapi bila kena panas matahari pun kau dah mula resah gelisah. Bila panas terik matahari pun kau dah mula mengeluh kan, tak tahan bau panas matahari, tapi kau buat juga derhaka pada aku, sedangkan panas matahari pun kau tak mampu nak tahan ya eh? Apatah lagi neraka aku, kata Allah. Bermula neraka jahanam itu sabit baginya 70, ada 7 pangkat dia, 7 tingkatan dia. Tuhan kata, matahari pun kau tak tahan. Dan matahari punya panas pun kau tak tahan. 40, 36, 37 pun kau dah rasa panas. Kalau boleh nak pasang aircon dia. Nak duduk dalam bilik aircon. Kan? Tak sanggup nak keluar. Oh, jangan buat pasal bahan panas. Oh, yeah.
terbakar kulit ni, bau panas matahari kan, panas matahari. Sedangkan Allah Ta'ala kata neraka itu ada 7 tingkatan dia. Pada tiap-tiap satu tingkatan tu, satu pangkat daripadanya tu, ada 70,000 kampung daripada api. Ni nak cerita tentang neraka ni. Sedangkan atas dunia ni pun, matahari pun kita tak sanggup nak hadap panas dia, tak tahan menghadapi kepanasan dia, apatah lagi neraka Allah Ta'ala yang sifatnya disifatkan oleh Allah ialah ada 7 tingkatan. Tiap tingkatan tu pula ada 70,000 kampung daripada api, dan pada tiap-tiap kampung itu 70,000 rumah daripada api, dan pada tiap-tiap satu rumah tu 70,000 peti daripada api, dan atas tiap-tiap satu peti itu pula 70,000 pohon kayu daripada zakum, dan di bawah tiap-tiap pohon kayu itu 70,000 rantai daripada api. Ini semua main api ya dalam neraka. Serta tiap-tiap satu rantai itu 70,000 malaikat daripada api neraka, 70,000 ular daripada api neraka. Ni nak cerita dalam neraka. Atas dunia ni dah tak tahan nak, tapi masih juga buat degil lagi kan, masih juga engkar, masih juga derhaka pada Allah. Sedangkan panas matahari pun tak tahan. Habis neraka ni kau tahan ke? Kan? Boleh tahan ke dengan neraka ni? Ni sifat neraka ni. Mampu ke tahan, kata Allah. Sedangkan panas pun kau dah gundah gulana, panas matahari baru. Kan? Tak boleh tahan dah. Nak pasang aircon lah, masuk surau tu yang pasang 16 tu. Ui, gila panas je, panas mampu. Pasang 16 kan. Tu yang sejuk, rasa macam tak nak keluar daripada tempat ni kan. Sebab di luar tu panas. Jadi dia kata lagi, bermula panjang tiap-tiap satu ular tu pula 70,000 hasta. Pada rongga tiap-tiap satu ular tu 70,000 laut daripada racun yang amat bisa. Kalau keluar racun daripada mulut itu, dia sangat bisa lah. Pada tiap-tiap satu laut itu 70,000 kala, dan pada tiap-tiap satu kala itu 70,000 harimau. Ini binatang-binatang yang disediakan dalam api neraka untuk nak siapa ni? Untuk mereka-mereka yang engkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bermula panjang tiap-tiap harimau tu pula 70,000 hasta. Tiap-tiap satu harimau tu 70,000 ritlun rantai daripada racun yang amat bisa. Maka kias olehmu, cuba kau fikirlah, tengoklah. Dia kata kalau matahari pun kau tak tahan dengan neraka yang keadaannya seumpama ini, apakah kita mampu tahan? Jadi nak ke lagi kita nak derhaka pada Allah? Nak ke lagi kita engkar pada Allah? Nak kita ke lagi kufur pada Allah? Sedangkan atas dunia ni pun kita tak mampu. Sedangkan dalam neraka ini begitu dahsyat azabnya, kata Allah, apakah kamu mampu? Jadi aku bersumpah demi Bukit Sur dan kitab yang dibicarakan dalam daun yang berhambur, dan demi Baitul Makmur yang dari langit yang tinggi dengan tiada tiang, dan demi atapnya yang tinggi, dan demi laut yang berdidih, hai anak Adam, tiada aku jadikan semua itu. Aku tak jadikan semua yang tadi yang disebut tadi tu, ular lah, harimau lah, kala, rumah api, peti api ni semua ni, aku tak jadikan tu akan neraka, melainkan bagi segala kafir, segala yang engkar pada aku, kata Allah. Allah Ta'ala tak ciptakan benda tu melainkan untuk mereka-mereka yang kafir, atau bahasa Melayunya engkar lah, bahasa Arabnya kafir, bahasa Melayunya engkar. Dan bagi segala yang mengadu-ngadu, jenis mengadu domba ni, ni untuk dia duduk neraka ni, ni tempat dia ni, jenis ngadu domba. Dan bagi segala yang derhaka akan dua ibu bapanya,
ni tempat-tempat yang disediakan oleh Allah, golongan-golongan kafir, golongan-golongan yang suka mengadu domba, golongan-golongan yang suka derhaka kepada kedua orang tua dia. Nah, neraka yang disediakan Allah, inilah tempat dia. Dan bagi segala orang yang memperlihatkan amalnya bagi orang yang lain, bagi nak tunjuk ke orang amalan dia, riak dan berbangga-bangga dengan amalan dan sebagainya, tunjuk ke orang apa yang dia buat, semua nak tunjuk ke orang. Yang akhir zaman ni semua nak tunjuk ke orang. Alasannya, kalau tak tunjuk nanti orang tak tahu, kalau tunjuk nanti bolehlah orang ikut. Nah, kan? Jadi kenalah tunjuk. Oh, kalau itu alasan kita, okeylah. Tapi kalau ada sedikit dalam hati kita ni untuk kita dipuji, hancur amalan kita. Kan? Untuk riak, untuk nak berbangga-bangga, kita tunggulah balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia tak ada masalah. Kan? Orang bukan tahu kita tunjuk tu pasal apa. Orang bukan tahu. Di hati kita tu orang bukan tahu. Tu semua rahsia milik Allah. Kan? Tapi kena ingat, Allah Ta'ala dah sediakan tempat mereka-mereka yang suka menunjuk-nunjukkan amalan, memperlihatkan amalan bagi orang lain. Dan bagi orang yang menahan zakat daripada hartanya, dan juga disediakan tempat neraka tadi tu bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat harta dia. Kan? Zakat dia tak nak keluar, dia kedekut, bakhil dan sebagainya ini, maka Allah Ta'ala sediakan baginya neraka yang seumpama tadi itu. Dan bagi orang yang berbuat zina, ini semuanya disediakan neraka. Dan bagi orang yang makan riba, dan bagi orang yang minum arak, bagi orang yang menganiaya anak yatim, bagi orang yang mengumpat-ngumpat, ini tempat dia tadi tu, yang penuh rumah api, penuh dengan kala, penuh dengan harimau, ular, peti besi, peti api, semua penuh tadi tu, tu orang-orang ni lah. Melainkan mereka bertaubatlah kepada Allah. Dan bagi orang yang menipu orang, bagi perempuan yang berbini sabak, yakni meratap, jenis perempuan meratap-ratap akan kematian dan sebagainya ni. Dan bagi tiap orang yang fasik, yang menyakit ia akan orang sekampung, melainkan orang yang taubat ia daripada segala dosa dan percaya akan Allah Ta'ala dan akan Rasulnya. Semua tadi itu disediakannya neraka oleh Allah Ta'ala, tempat dia dalam tu, melainkan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi itu kita tak bolehlah hukum lagi. Tapi orang buat macam tu, tempatnya itulah dia. Tapi kita nak menghukum seseorang neraka, nanti dulu. Mungkin dia bertaubat, kan? Mungkin sebelum dia meninggal dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, kita tak tahulah. Jadi kita tak bolehlah hukum dia, ni confirm ni neraka yang ustaz sebut tadi tu. Tak boleh lagi, kan? Nah, kita tak tahu dia bertaubat, dia minta ampun pada Allah, taubatnya diterima oleh Allah Ta'ala, kita tak tahu. Okay? Dan dia kata, berbuat ia akan amal yang soleh, maka mereka itu menggantikan Allah Ta'ala akan kejahatan mereka itu dengan kebajikan, padahal Allah Ta'ala itu amat mengampun lagi amat mengasih, maka kasihkan oleh kamu akan diri kamu. Mereka orang bertaubat dan beramal soleh, Allah terima taubat dia sebab Allah Ta'ala maha pengampun, Allah kasihkan dia, maka selamatlah dia daripada azab api neraka. Kalau dia bertaubat, mohon ampun pada Allah. Tapi kalau dia tak bertaubat, tak mohon ampun, sampailah dia meninggal, wal'azubillah, maka ditempatkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka yang disediakan berbagai-bagai azab tadi itu. Jadi tuan-tuan,
Dia kata kasihkan oleh kamu akan diri kamu. Jadi kita ni kasihkan diri kita. Bagaimana caranya? Kita buatlah amal soleh, buatlah amal kebaikan. Tak besar mana sekalipun, tapi kita istiqamah buat baik, sentiasa melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Walaupun amal kebaikan kita tu tak sebesar mana di sisi manusia, tapi mungkin di sisi Allah Ta'ala itu paling besar di sisi Allah. Nah, kita tak tahu kan. Alah, kalau macam tu aku pun boleh buat, takat nak buang kayu tepi jalan tu aku pun boleh, tapi tak pernah buat pun kan. Tapi bila ada orang buat, kita kata lagu tu, takat buang kayu tu aku pun boleh kan. Nah, tapi dia buat pun tak kan, berapa lama dah kayu tu kat situ, haram tak buang pun kan. Habis sebelum ni kayu tu ada situ, apa tak buang? Aku malas ya. Kalau aku nak buat bila-bila aku boleh buat. Oh, ada je jawapan gitu tu. Kita kalau tak jawab tak sah, dia mesti nak menjawab kan. Salah atau betul tu belakang cerita, tapi jawab dulu. Kan? Jawab tetap jawab. Salah tu belakang cerita. Inilah manusia kan. Nama nak sami'na wa ata'na tu payah, mesti jawab dulu. Walaupun jawapan tu tak berapa nak betul, jawab, kena jawab. Allahu akbar. Ya? Jadi kita buatlah amal kebaikan, amal soleh sementara boleh kita buat ni. Apa amalan-amalan kita ni, kita istiqamah buat. Kita ni alhamdulillah hari-hari lepas subuh baca Quran 10 ayat, 15 ayat tiap-tiap hari, tak miss. Alhamdulillah ada amalan kita yang berterusan. Alhamdulillah kita ni tetap pagi lepas je subuh bersihkan tandas surau, bersihkan tandas masjid. Alhamdulillah. And hari-hari bersih, lepas je sembahyang subuh bersihkan tandas surau, amalan dia. Dan itu je amalan dia, tapi istiqamah terus. Alhamdulillah. Ni yang kadang-kadang tak buat langsung ni kan. Amal soleh tak buat langsung. Allahu akbar. Nah. Ha? Hai hamba-Ku, dia kata, bahawasanya badanmu itu amat dhaif dan safarmu amat jauh. Badan kita lemah, musafir kita ni jauhlah. Tanggunganmu amat berat. Kita ni banyak tanggungan, terutama suami ni lah. Kita lah nak tanggung isteri, anak, semua kita nak tanggung ni. Allah kan. Kalau amalan tak seberapa kan, macam mana tuan-tuan? Bekalan tak banyak, macam mana nak jalan jauh ni? Kita nak musafir yang jauh tapi bekalan tak cukup, macam mana nanti kan? Sekerat jalan lampu malam, sekerat jalan lampu padam, macam bateri habis, apa macam jalan jauh ni. Nah, dia kata, wahai hamba-Ku, badan kau ni bukan kuat pun, tapi nanti kau akan berjalan lagi jauh daripada ni. Kau dah cari bekal belum? Dah sediakan bekal ke belum? Apa persediaan kau? Nah, untuk kamu bermusafir nanti. Ni nanti kita jalan atas dunia ni, dah habis jalan sampai ke destinasi meninggal, dihidupkan kembali, jalan pula di alam baru, perjalanan untuk nak menuju ke Yaumul Mahsyar. Oh, jauh lah kan. Macam mana bekal kita ni, dah cukup ke belum? Dan tanggunganmu berat. Beratlah tanggungan kita. Kita sebagai pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Dah akan ditanya ni nanti. Anak kita, isteri kita, kaum kerabat kita, jiran tetangga kita, semua ni besok kita akan ditanya. Berat tuan-tuan. Saya tu, dia kata apa? Tanggunganmu amat berat.
Kita dengan jiran kita macam mana? Kita dengan kaum kerabat kita macam mana? Kan? Ini semua. Kita dengan saudara Muslim kita macam mana? Semua nak akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ini nanti ni. Itu berat ni. Kerja kita sebagai seorang Muslim macam mana? Kau cegah tak kemungkaran? Sedangkan Nabi dah bagi tahu suruh cegah. Mara'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa zalika adhaful iman. Ni besok semua kena tanya ni. Ni sebab mencegah kemungkaran itu suatu kewajiban bagi Muslim semua orang. Sebab itu Nabi kata man, lafaznya bentuk umum, tapi kemungkaran yang bagaimana kita kena cegah ni? Kemungkaran yang wajib kita cegah ialah kemungkaran yang disepakati oleh ulama bahawa hukumnya haram. Ha, kena cegah, kena tegur. Alantak dia lah, pedulilah eh. Yang penting dia tak kacau kita, sudah. Tak boleh gitu. Mana wajib ni, kalau kita tak buat, kita berdosa. Ha, kan? Berapa ramai dah kita tegur. Jangankan kat orang, dalam rumah, rumah kita, ipar duai kita. Ni aku nak bagi tahu ni, kau sebagai suami, orang rumah kau tu bukan mahram bagi aku. Suruh dia tutup aurat. Ha? Sebab aku ada ni bukan mahram dia. Kalau dia nak macam tu, duduk ambilik. Kau tak, jangan. Sebab aku ni bukan mahram, aku nasihat dia, aku bagi tahu ni. Kau sebagai suami, ha, macam, dah buat ke belum? Sebab dia bukan mahram aku. Dia tu boleh nikah dengan aku. Ha. Kan? Sebab aku tak boleh nikah dengan kau tu, pasal ada sebab, pasal isteri kau lagi. Aku tak boleh nikah dengan tu pasal dia, aku kahwin dengan adik dia, dia tu kakak ipar aku. Tapi kalau aku adik dia meninggal, aku boleh nikah dengan dia tu. Ha, mana aku bukan mahram. Jadi suruh dia tutup aurat. Ini pun susah tuan-tuan ni. Kan? Susah. Kita semayang dah okey. Baca Quran dah okey, ke masjid dah okey, semua dah okey. Yang tak okeynya apa? Ha, nak cegah benda ni. Nak ingatkan benda ni. Oh, payah. Oh. Payah ni tuan-tuan. Kan? Ha, macam mana besok depan Tuhan? Tu dia kata, tanggungan kamu ni amat berat. Bila nanti ha, kamu nak tanggung ni semua-semua ni. Kamu tahu kenapa kamu tak tegah? Kenapa kamu tak nasihat? Kenapa kamu tak cakap? Aku malas lah nak jadi gaduh. Kan bising pula dia. Tak ada. Nah, itu sebab neraka disediakan oleh Allah tempatnya seperti mana yang disebutkan tadi. Beranikah kita nak meninggalkan perintah Allah? Beranikah kita meninggalkan ya, perintah Allah Ta'ala ni tadi? Beranikah? Atau kita langgar larangan-larangan Allah Ta'ala ni? Allah larang kita buat, Allah larang kita buat. Beranikah? Kalau berasa hebat, alah neraka macam tu je pun, tak ada apalah, langgarlah, buatlah. Tapi Tuhan kata awal-awal tadi diingatkan, panas matahari pun kamu tak sanggup nak menghadapinya, apakah kamu sanggup nak menghadapi panas api neraka yang 7 tingkat ini? Kalau tak sanggup, maka kita kenalah berjaga-jaga. Nah, dan titian siratal mustaqim itu amat seni, yakni halus, dan meniup sangkakala itu Israfil, dan yang menerima amal itu melihat, dan qadi itu Rabbul Jalil. Rabbul Jalil yakni yang menghukum itu Tuhan yang amat qahhar. Jadi besok kita nak lalu titian sirat kan, yang sangat halus kata Allah Ta'ala, yang sangat seni, halus sehalus-halusnya. Mampukah kita dengan bebanan kita kan,
dengan bekalan yang tak seberapa mampu ke kita untuk nak meniti titian sirat Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimah, nah, ini pesanan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tak sanggup nak menghadapi neraka Allah Ta'ala, maka kita sentiasalah berwaspada, berikhtiati. Jangan derhaka kepada Allah, jangan kufur pada Allah, jangan engkar pada Allah, jangan melawan Allah, jangan tinggalkan perintah Allah, jangan buat larangan Allah. Kalau kita rasa tak mampu nak menghadapi neraka Allah Ta'ala ni, no? Tapi kalau rasa mampu, alah, tak ada apa lah, bukan seorang-seorang, ramai-ramai kan? Kalau seorang-seorang okey kan, ini ramai-ramai, apa masalahnya? Bukan kita seorang kan? Ramai daripada umat Nabi Adam sampai lah ni, ui, tak ada apa lah. Ha, kalau dah rasa macam tu, okey lah kan? Kita boleh buat senda gurau lagi tak? Alah, itu pun takut. Tak ada apa lah Syekh, kita bukan seorang-seorang Syekh, ramai-ramai. Dia macam di sungai ya. Kan? Buatlah. Kan? Sebab kadang-kadang kita nak jawab benda tu, apa nak bimbang? Alah, kapi itu pun tak ada risau, kita pula yang risau. Allahu Akbar. Ya? Peringatan Allah Ta'ala kepada kita yang masih percaya pada Allah, percaya pada Rasul. Ini peringatan, pengajaran yang ke-28. Kemudian pengajaran yang ke-29, apa kata Allah? Allah Ta'ala kata, hai anak Adam, bertapa kamu dakwakan akan dunia itu fana dan nikmat dunia hilang dan hidup dunia itu putus. Kamu tahu dunia ni akan musnah, dunia, nikmat dunia ni akan hilang. Kamu sendiri kata dunia ni akan hancur. Kamu tahu. Kamu akan terpisah dengan dunia ni. Kamu tahu. Semua tu kamu tahu. Kan? Maka bahwasanya segala perkara itu yang berbuat taat akan Allah Ta'ala sabit dalam syurga, masuk mereka itu daripada segala pintu yang delapan. Ha. Kamu tahu dunia akan musnah. Kamu, kita tak pedulikan juga amal ibadat, amal soleh. Kamu tahu akan berpisah dengan dunia, mati-matian cari dunia. Jadi kedekut, jadi bakhil. Ya Allah, ya Tuhan. Kan? Takut kita. Maknanya, kita tahu satu hari kita akan pisah. Makna yang kita belanja-belanjakan itu, yang kita sedekahkan itu, yang kita zakat itu, yang kita infakkan itu, itu semuanya ialah simpanan kita. Bila? Untuk musafir besok ni. Musafir yang jauh tu, itulah simpanan kita. Yang kita keluar RM1, masuk tabung surau, RM10, RM5. Ni simpanan kita ni. Untuk bila? Untuk belanja perjalanan besok ni. RM5, cukup ke Ustaz? Cukup, insyaAllah. Mana? Macam atas dunia ni tak cukup. Berapa ada Tuan? Ada 100,000. Banyak Tuan? Mana 100,000 banyak? Alah, gunung pun kikir habis. Kan? Dunia kita rasa macam tak banyak, tapi akhirat RM1 pun rasa banyak tu. Tu besok nak jawab depan Tuhan. RM5, RM1, RM10. Yang kita kumpul-kumpul tu lah, tu besok bekal lah tu. Selain daripada sembahyang sunat, zikir kita, baca Quran kita, puasa kita tu, so ni tengok kan, simpanan kita, tengok dah habis, sembahyang dah habis, puasa dah habis. Ada lagi simpanan? Oh, ada lagi sedekah dia itu RM1, RM2. Oh, ada lagi ni. Alhamdulillah.
Jadi semuanya bekal kita. Kan? Yang kita simpan itu bukan bekal untuk kita. Yang kita sedekahkan itu tu bekal untuk kita, simpanan untuk kita. Terbalik kan? Orang simpan untuk kita, yang ambil simpanlah. Ni yang kita keluar-keluarkan tu simpanan kita. Kan? Tu simpanan kita. Simpanan bukan hari tua tu. Simpanan sampai di yaumul mahsyar nanti. Jadi tuan-tuan, bila dah buat kebaikan, maka sabitlah dalam syurga. Jadi masuklah mereka tu dari segala pintu yang delapan tu. Pada tiap-tiap syurga tu 1,000 lapis. Tiap-tiap satu lapis itu 70,000 mahligai daripada jenis mutiara. Oh, syurga punya indah. Kan? Dan pada tiap-tiap satu mahligai itu 70,000 kampung daripada jenis permata. Dan tiap-tiap satu kampung itu 70,000 rumah daripada emas yang merah. Dan pada tiap-tiap satu rumah 70,000 mahligai daripada perak yang putih. Pada tiap-tiap satu mahligai itu 70,000 hidangan daripada ambar. Tiap-tiap satu hidangan itu 70,000 pinggan daripada jauhar. Ini nikmat syurga. Tadi azab neraka. Ini nikmat syurga. Nakkan syurga, kenalah buat usaha ni. Amal ibadat dan sebagainya. Dan pada tiap-tiap satu pinggan tu 70,000 bagai daripada makanan. Pada tiap-tiap satu makan tu 70,000 daripada rasanya. Allahu Akbar. Makanan pun tuan-tuan, ada 70,000 rasa. Kita siakap 3 rasa pun dah rasa sedap. Kan? Sekarang adalah siakap mahal sikit lah kan. Siakap kan? Tak ada apa pun sebenarnya. Yalah, kita pun tak tahu. Nak ulas pun kita bukan tahu cerita sebenar. Kang silap ulas, dosa dapat, ikan tak ada. Kan? Tak payah ulas lah tuan-tuan. Tak, kita bukan tahu pun. Kan? Macam mana dia boleh jadi 1,000, macam mana dia boleh jadi 1,100. Mana kita tahu? Kan? Kita akan tahu. Kan? Orang yang tahu tu, biarlah dia uruskan. Kan? Kau makan, kau dah makan macam tu perjanjian, kau bayarlah. No, macam mana kan? Kita makanlah ikan yang murah-murah. Kan? Tapi sekarang siakap laku. Tapi dengar kata Langkawi pun nak tukar dah logo Lang kepada siakap. Kan? Dataran tu kan? Nak tukar gambar siakap. Sebab Lang tak ada nilai. Kan? Bagus juga tu cadangan tu kan. Dia orang cakap dengan saya, Ustaz, cadang Langkawi nak tukar. Ustaz. Tukar apa? Tukar gambar Lang tu berada gambar siakap. Suka hati dek kau. Kau nak tukar gambar apa, kau punya pasal lah. Kan? Tak ada apa. Makanlah. Selagi boleh makan. Kan? Kadang-kadang Allah Ta'ala tarik nikmat kita tu senang ya. Nak habiskan 1,000 tu dalam sekelip mata ya. Kadakut tak nak bersedekah apa semua, Allah tarik dengan cara macam tu ya. Nah, kau tengok yang kau sayang sangat tu habis kat 2 inci ni aja. Lepas 2 inci tu apa rasa ikan tu lagi? Tak ada. Sedap siakap dah, sedap. Kat mana? Ini masuk sini hilang habis. Dan nikmat makan ni 2 inci tu ya. Yang kata nikmat makui sedapnya kari kambing 40 hari ni, kat mana? Ini lepas pada tu ni tak ada kan. Yang kata sedap nikmat dunia ni tu label dia, label nikmat dunia ni tu eh, tak ada apa nikmat ni. Kan? Nikmat harta banyak. Berapa banyak harta boleh guna? Sekejap ya. Kadang harta pun jadi gaduh. Tengok satu kes baru ni berlaku ni kan. Isteri meninggal. Isteri meninggal, suami yang kaya. Anak tak ada. Insurans isteri pun dapat 1.2 juta. Macam. Rumah lagi nama isteri,
Hebat. Kereta nama isteri, laki tak ada apa. Mati bini. Kaya. Lupakan harta orang lain, padahal orang tu ada mak dia, ada bapa dia yang berhak dapat harta si mati tu. Yang nguruskan kubur aku. Tak ada pun tanya. Koklah dia telefon ahli waris. Hari tu ni siapa uruskan kubur isteri saya? Sebab hari tu dia pun karantin kan. Dia tak tahu isteri tanam kat mana. Tanyalah. Siapa ni yang urus isteri aku itu tanam kat mana? Kan? Ninggal di SKL, bawa tanam kat mana? Tanam kat Salam ni lah, Sesion 21. Berapa bulan dah? Sampailah tak tanya-tanya, kelibat umat pun tak datang jumpa. Ustaz ke yang urus itu? Ya, mana kubur Ustaz? Aku tunjuklah, Sesion 21, Salam. Aku pergi lah jumpa, pergi tengok. Ni tanya pun tak. Apa maksud dia? Ada tak dia ziarah tempat bini dia? Confirm tak ada. Sebab yang tahu kubur tu aku. Aku kata pening kau dapat 1.2 juta. Bini kau meninggal pun kau tak kisah kubur kat mana. Saya tanya abang dia tu. Tuan, ada suami dia telefon tuan ke kubur arwah dia kat mana? Tak ada Ustaz. Tak ada tanya-tanya. Tak ada. Saya telefon pun tak jawab. Dah dapat 1.2 juta. Jawab buat apa? Nampak? Dunia ni. Dunia ni tuan-tuan. Padahal sama-sama kena COVID itu. Dia kena dulu. Dia kena dulu. Lepas tu kena kat isteri. Dia keluar, isteri meninggal. Allahu Akbar. Tak apalah. Sebab harta tu mesti ada bapak dia lagi. Kalau ikut faraid, bapak dia dapat tak? Bapak dia dapat lah. Sebab tu harta anak dia. Kau kena kumpul, bagilah kat bapak dia. Dengan bapak-bapak mentua pun tak ngasa. Allahu Akbar. Ni dunia, dunia. Sementara je. Oh, 1.2 juta tuan, tak kelabu je mata sajalah. Aku tu pasal tak dapat, kalau dapat tak tahu lah. Walauzubillah lah kan. Ni harta 1.2 juta insurans bini ya. Dapat-dapat. Nak kata apa? Setu kita ni tuan-tuan, harta jangan main-main. Lupa kubur bini pun lupa. Saya tunggu je lah kok-kok dia tanya, mana kubur siapa tanam isteri saya itu. Saya yang hantar daripada Kuala Lumpur, hantar ke Shah Alam. Saya yang tahu kubur dia kat mana. Tahulah kubur tu kat mana apa semua. Saya dah hantar gambar ke ahli waris dia. Ni kubur dia. Ni tempat dia. Tanya. Kalau tanya tu aku nak minta agak duit sikit. Tuan. Tak ada lah. 1.2 juta. Takkan tak ada sikit pun. Gila kau ni. Takut ke ni, ni minta ke ustaz mampus aku. Allah. Kubur bini pun kau tak nak tahu. Harta bini kau ambil, kubur bini kau buat tak kisah. Dah jadi serupa macam orang warga negara asing lah tuan-tuan. Warga negara asing kau dia dah tanam, mampus dia tak tanya dah. Kat mana apa semua, mampus kau lah. Perlu dia apa dengan aku? Tuan-tuan, banyak warga asing yang saya uruskan. Mana pernah tanya? Tuan, mana dia punya kubur? Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, harta ni simpan, silap-silap jadi mudarat. Tak ada harta pun susah. Ada harta pun susah. Itulah, mati pun susah, hidup pun susah.
Nak mati pun susah. Macam mana tuan-tuan? Allah. Kemudian dia kata, dan pada tiap-tiap satu mahliga itu 70 ribu hidangan daripada ambar. Makanan 70 ribu rasa. Semua ada. Apa nak rasa makan, semua ada. Besok ni dalam syurga 70 ribu rasa. Sampai tak tahu nak rasa apa dah. Kita nak rasa tom yam, ada. Sekap tiga rasa, ada. Sekap steam limau, ada. Semua ada. 70 ribu rasa. Kita menu baru 10 pun dah gagap mana satu nak makan. Balik-balik tom yam, balik-balik tom yam, tom yam seafood, tom yam campur. Kalau minta tom yam campur, bawang banyak, batang serai pun banyak, lima purut pun banyak, udang tak ada, daging sepotong, anak sotong seko. Apa ni dik? Tom yam campur. Apa benda lah kau meniaga? Dengan apa benda lah? Meniaga lah betul-betul. Ini batang serai sampai tiga batang ni bubuhnya. Panggil dik ni. Ni tom yam pun dik? Tom yam campur bang. Apa yang kau campur? Batang serai yang banyak. Batang serai. Daun lima purut. Sabat enggak tertubur itu. Kalau taklah udang ke sotong, banyaklah nak untung. Kuahnya lah ialah seperiuk. Garam kita tengok. Garam kita tengok kan. Tom yang campur. Tahulah. Itu saya kata, kadang-kadang kita ni nak berniaga tapi macam mana nak berkat. Kadang, dek daging sekilo, dia pun timbang. Tak sampai sekilo lagi. Itu ambil-ambil, bubuhkan. Baling-baling dia. Bukan macam tu Nabi suruh. Nabi suruh, timbang sekilo. Dah dapat sekilo betul, tepat sekilo. Ambil sikit lagi, tambah. Bukan tak cukup sekilo, kau pergi ambil, kau baling macam tu. Kalau saya kata kadang niaga ni, aduh. Niaga. Itu saya kata, niaga kuih pun macam tu. Itu saya kata, banyak kali saya tegur dah beli kari pap, tengok gelembung tu macam banyak inti. Bila dah beli, tengok-tengok, goncang-goncang, tak jumpa-jumpa inti. Geram kita tengok. Aku cakap dia ni lah, petulihlah kat situ, ini kari pap gelembung. Kita pun tak adalah marah kan. Apa nama karipap ni? Karipap gelembung. Kenapa? Inti tak ada. Ini ku tulis karipap kentang, karipap ayam. Kentangnya tak jumpa-jumpa. Siap boleh goncang lah. Kosong. Aku geram betul. Itu saya tegur satu kedai lah. Dia jual karipap. Saya dah dua kali terkena. Kali pertama tu saya pergi beli. Bagus karipap ni, karipap kentang. Belilah. Belilah RM3. Balik. Orang rumah tanya, apa ni? Karipap, karipap kentang. Orang rumah pun makan, anak pun makan. Tak ada pun kentang ni. Saya pun malas nak ambil kesan, kau makan je lah. Dia dah kata karipap kentang lah tu. Tak ada. Kali kedua, saya pergi lagi. Pun sama agak. Masuk kali ketiga itu saya pergi, dek, tukarlah nama karipap ni. Kenapa bang? Kau tulis karipap gelembung lah. Dia tengok je aku. Kenapa bang? Inti pun tak ada, gelembung je boleh harap. Oh iya ke? Iya ke? Ada ke iya ke? Iya ke? Nak azan dulu ke? Nak azan dulu, azan dulu. Ini lambatnya ini habis ni. Tak ada lambat dah. Hukum isyak kena berhenti.
Jadi tuan-tuan, kita sambung sikit lah. Jadi nikmat syurga ini pun begitu hebat. Tapi nak dapat nikmat syurga, maka sewajarnya lah kita melakukan amal-amal soleh, buatlah perintah-perintah Allah, jauhilah segala larangan-larangan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat nikmat syurga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, seperti mana yang disebutkan dalam kitab ini, bahawasanya akan disediakan kenikmatan syurga itu, sabit di dalam syurga itu nikmat-nikmat yang begitu hebat. Tapi kalau nak, kenalah, ikutlah perintah Allah, tinggalkanlah larangan-larangan Allah Ta'ala, insyaAllah kita akan mendapat semua itu tuan-tuan. Jadi cukup takat itu, insyaAllah kita sambung lagi di bulan yang akan datang, insyaAllah. Tak lama-lama tuan-tuan kan. Jadi macam biasalah, siapa nak nak minyak wangi dalam kereta lah, kabut sil, dan juga siapa nak ni apa ni, harba cengkih ni, cengkih dengan bunga lawang ni lah kan, hidu bau cengkih kan, untuk hidung sakit kepala ke apa ke, boleh dapatkanlah dalam kereta, insyaAllah. Dan juga siapa nak berinfak, nanti tabung ada di luar sana untuk tahfiz madrasah Nurul Huda, Cik 19 yang depan sana tu, kat Shah Alam dekat Masjid Huda sana tu, insyaAllah. Sebab memandangkan mereka sekarang ini terpaksa menyewa bangunan, sebab bangunan diinfakkan hari tu pemilik dah ambil balik, sebab pelajar dah ramai berhenti kan, ada lah boleh infak boleh ambil tu, paning bala tu kan. Jadi dia ambil balik pasal nak bagi dekat pelajar yang ramai. Jadi pelajar dah tak ramai, dah tinggal 35 orang, jadi terpaksa keluar, paksalah menyewa bangunan. Dan mudirnya bagi tahu sebanyak 2,300 sebulan. Jadi siapa nak berinfak boleh berinfak, siapa nak ambil flyers boleh ambil flyers, siapa nak berbualan tabung orang bolehlah berbualan tabung tu untuk membantu tahfiz ataupun tahfiz Nurul Huda Seksyen 19. Tuan-tuan pun boleh tengoklah sendiri dekat Masjid Huda tu, kat simpang tu kan, ada tahfiz Nurul Huda kan. Jadi siapa nak membantu boleh membantulah, insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaqta wa bika min syarri ma ba'athta. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.